Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, kembali lagi ke channel Kecoa Adventure. Kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Nature Hike, yaitu sleeping pad dengan panjang 200 cm dan lebar 120 cm dan dengan tebalnya kurang lebih 6,5 cm. Seperti apakah penampakannya dan seperti apakah sudah jadinya? Apakah nyaman, apakah tidak? Mari kita lihat langsung saja. Ini dia reviewnya. Oke, ini yang kita dapat dalamnya. Kita dapat dari posnya juga satu, sama di sini ada pemompanya. Nah, bisa lihat sini. Jadi teman-teman, jadi kawan-kawan, untuk sleeping pad Nature Hike ini dia mempunyai dua lubang. Satu lubang untuk pengisi anginnya. Nah, di sini bisa untuk mengisi angin di sini. Ada sealnya juga, jadi ketika kita memompa angin ke dalam, angin itu tidak akan keluar. Dan kita juga bisa membuka lubang satu lainnya lagi. Nah, ini lubang ini dipakai apabila kita akan mengeluarkan semua angin yang di dalam sini agar cara cepat. Nah, bagaimana cara memompanya atau membangun sleeping pack-nya? Oke, mari kita lihat. Oke, ini adalah pemompanya. Nah, di sini pompa tersebut ada lubang penyambung atau penghubung anginnya ke sleeping pad-nya. Kita pasang. Kemudian kita pompa. Jadinya yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Kita tes yuk dalam tenda bagaimana, apakah nyaman atau tidak. Mari kita coba. Nah, ini kawan-kawan penampakannya apabila saya sudah isi anginnya dan kita pasang di tenda saya ini. Kebetulan saya pakai tenda Merapi Mountain kan G2 dengan panjang 200 cm dan lebarnya 120 cm. Kemudian tebalnya kurang lebih 6 cm. Saya rasa ini di sini cukup pas, aman, hangat dan juga empuk. Bisa lihat. Ini empuk sekali. Dengan panjang dan lebar seperti ini cukup untuk muat, bisa sampai untuk 2 orang atau 3 orang. Kita tes dulu. Kawan-kawannya, jadi ini cukup nyaman juga dan hangat tentunya. Ini pokoknya produk rekomendasi banget, meskipun harganya lumayan bisa menguras dompet, tapi saya rasa ini masih bisa terjangkau untuk kawan-kawan semua. Sleeping pack Nature Hike ini saya rasa cukup pas untuk kalian yang berkegiatan di outdoor maupun di backcamping ataupun naik gunung, tak perlu membawa matras-matras lagi. Tentunya ini ultralight karena beratnya cuma hanya bisa mencapai 1 kg. Mungkin sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini dan juga like. Sampai ketemu lagi di channel Kecoa Adventure. Selamat siang. Oke, kawan-kawan, buat kalian yang pengen dapetin item ini, kalian bisa beli di toko online store seperti Shopee atau Bukalapak. Nah, kalian juga bisa mendapatkan di toko outdoor terdekat di kota kalian. Oke, semoga kalian bisa mencobanya dan semoga review saya bermanfaat buat kalian. Dadah.